Persib berusia 90 tahun pada 14 Maret 2023. Di momen itu, Persib harus mulai merelakan gelar juara karena sudah tertinggal poin jauh dari PSM Makassar. Saat ini, PSM Makassar menduduki peringkat 1 klasemen Liga 1 dengan mengoleksi 66 poin. Sedangkan Persib di urutan 2 dengan mengoleksi 53 poin, di momen ultah Persib ke-90 itu, sejumlah pihak turut mengucapkan selamat ulang tahun bagi Persib, seperti halnya dari Bali United. Dalam akun Twitternya, Bali United mengucapkan selamat ulang tahun untuk Persib. Swasti Wanti Warsasib, cuit akun Bali United, hanya saja, cuitan itu disertai foto momen saat David Da Silva gagal mengeksekusi penalti saat Persib menjamu Bali United di Stadion Gbla. Di foto itu, tampak para pemain Bali United selebrasi merayakan kegagalan David Da Silva mengeksekusi penalti, sedangkan David Da Silva tampak menyesal karena gagal eksekusi penalti. Di laga Persib versus Bali United itu, Persib gagal menang karena menyerah dengan skor 3-2. Musim ini, Persib tercatat tak bisa mengalahkan Bali United. Di putaran kedua, bermain di Stadion Maguwarjo, Persib juga tak bisa mengalahkan Bali United karena bermain imbang 1-1. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!